Ya, ini adalah percobaan untuk mengetahui asap yang terkandung di dalam rokok. Ya, alat dan bahannya adalah botol, air, kemudian sumbat gabus, kemudian korek api, korek gas, kemudian tutup botol, kemudian rokok yang ditancapkan di atas tutup botol, kemudian tisu, kemudian karet. Langkah kerjanya adalah isi botol dengan air, kemudian tutup atas botol dengan tutupnya disertai rokok di atasnya akan diuji. Kemudian nyalakan rokoknya seperti ini, tapi ingat jangan dihisap. Kemudian dibakar. Kemudian cabut sumbatnya. Iya. Nah, asap rokok akan masuk ke dalam botol karena terhisap oleh keluarnya air. Hancurkan sampai airnya habis. Ya, kalau sudah habis, tutup lubang airnya, kemudian buka tutup botolnya dan taruh tisu di atasnya, kemudian ikat dengan karet seperti ini, ya, kemudian buka sumbat botolnya dan di sini ada asisten saya bernama Jakut. Kemudian dia akan meniupkan botolnya sehingga asapnya keluar pelan-pelan saja. Ya, terus sampai botolnya bening kembali. Terus ya, cukup. Nah, kemudian buka karetnya. Seperti ini. Dan kita bisa lihat hasilnya kotoran dari apa? Racun dari asap yang terkandung di dalam rokok seperti ini. Nah, bagaimana ini kalau mengendap di tubuh Anda? Pasti ini bisa jadi penyakit yang berbahaya, salah seperti kanker dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah Anda merokok. Ya, pesan saya singkat saja. Janganlah merokok karena merokok dapat membunuhmu. Yeah.